apa nih, Neng? Tempat makan lah, Kang. Pokoknya, Kang, tenang aja. Jadi menunya sama nama tempatnya, Kang, itu mengingatkan Neng sama Kang Pepe. Tapi Kang Pepe itu tempatnya ya? Neng, nggak enak hati nih. Enggak, lo kan sekali sekali Kang, biar seru. Jangan ngintip. Ke mata. Kang, matanya sih lu, ini mata Neng. Oh iya. Nah, hitung, Kang, kayak main taufat itu, Kang. Iya. Dua gapat menang jupanan lo. 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 Kamu kanget dua gapat menang jupanan lo. Udah. Satu. Dua. Tiga. Sama kaget ya kan? Allahu Akbar. Surprise dong. Ini apaan, Neng? Ini dimakan? Enggak, ini dummy, Kang. Ini jangan-jangan bohongan nih, ini serius nih. Iya, Kak. Tapi ada syaratnya, Kak. Astagfirullahaladzim, ha? Syaratnya. Kang Pepe harus habisin. Meledak perut, Neng. Sekali makan segini, mah. Ya, terus kita makannya pakai apa ini? Nyomotinnya. Tanya, Kang. Doyan makan sih doyan makan, Neng. Cuma makannya gimana? Kang Neng, punyanya mana? Hah? Panggilin dulu ya, Kang. Coba panggilin dulu, Neng. Mas, Mbak. Ya Allah, Neng. Mas. Halo. Halo. Lihat nih. Apa kabar? Baik. Duduk sini, Mas. Mas, jauh amat, Mas. Itu, Mas. Oh, sini, ya? Sini, Mas. Oke. Nih. Nah. Gimana? Ini gimana? Saya mau nanya nih, Mas. Ini apa ini, Mas? Nah, kita namanya di sini T-Rex. T-Rex Burger. T-Rex Burger? Iya. Tanggung, abis ini. Ada yang makan, abis? Abis, ada. Sendiri? Oh, enggak. Oh, iya. Terima kasih. Eh, saya tawar. Oh, ini yang pelajaran kita nih. Halo. Oh, ini terinspirasi dari apa nih, Pak? Ya kita identiknya kita kan Dino identik dengan kita beef patty-nya daging 1 kilo, ini 2 tumpuk untuk beef burgernya. Nah, saya mau nanya apakah di sini semua makannya seperti ini, lebar-lebar gini? Oh, enggak. Kita juga di sini menyediakan macam-macam menu juga selain ini satu porsi untuk bisa buat ini, rame-rame. Ini makannya sampai kapan nih? Besok ya? Tergantung orang ya. Kita buka ya, pokoknya sejati ya. Isinya apa aja? Maaf ya, Pak ya. Tangan saya bersih kok. Oh, buah-buah. Buat bawa ya, buat bobo. Ya ampun. Rotinya khusus dibikin ini. Khusus. Tuh, Neng. Apaan, Kak? Bentar ya. Ini yang simpen ini dulu ya. Nah, rotinya di sini dulu. Nah. Neng, bantuin ya, Kak. Saya kupas dulu ya, Pak ya. Isinya apa aja ya. Timun, semuanya, tomat, selada. Ya Allah, Neng, lihat tuh. Ini dagingnya segini. Buset, tebel banget. Ini dagingnya aja loh. Wow. Neng. Kak. Sekarang kita coba dulu, Neng. Gak apa-apa. Saya potong ya, Pak ya. Potongnya seperti ini? Iya. Saya potong ya, Neng ya. Bismillah. Bisa, Kak. Kayak motong kue aja. Ini ada yang pernah habis gak sih, Mas? Ada 4 orang. Habisin? Ya, kalau satu orang. Berapa lama? Gini ya. 17 menit. Hah? 17 menit untuk 4 orang. Lomba? Ya. Itu lomba? Ya, lomba challenge. Widih, lihat Neng. Oh, potongannya segini, tebalnya saudara-saudara dan gol. Simpen sini ya. Iya, taruh Bang. Setelah irisan tadi, ini ada 2 lapis ya Pak ya? Iya, 2 lapis. Sayuran, ada timun, tomat, selada, saus, sama mozzarella, timpah daging lagi, sayuran timpah daging lagi. Luar biasa Neng. Kita coba ya dagingnya ya. Dagingnya ini emang udah jadi sebesar itu sebuletan atau diolah lagi? Kita olah lagi. Oh, diolah kita baru. Bentuk, ya. Gimana, Kang? Mantap. Enak. Ya udah habisin, Kang. Luar biasa, Neng. 17 menit. Berarti Kang Pepe 15 menit aja habisin ini ya. Hah? 15 menit. 15 menit digotong, Neng. Punya sejati. Ini bisa dibilang salah satu yang selama kita jalan ya sampai episode ini bikin surprise paling fenomenal. Bukan rekayasa settingan ya, saya benar-benar kaget. Ini apaan? Kayak buset. Tapi amazing banget. Dapat untuk dicoba dan rasanya pun tidak hanya besar ya, rasanya pun enak. Sekarang kita foto, boleh kita foto, Pak. Tapi satu lagi, Kang Neng, angkat ini ya burgernya. Oh, kita angkat burgernya, Pak, sembari difoto, Pak. Nah, cakep begini. Oke, Kang. Teriak aja. Teriak burger, teriak ya. Iya. 1, 2, 3. Teriak burger.
Bukunya sejati, hari ini sudah cukup karena kita mendapat tugas yang sangat berat untuk menghabiskan ini. Tapi kalau kamu penasaran, bisa datang ke sini langsung. Langsung olah di TKP, makanannya silakan. Kamu juga bisa follow kita Instagram sama Twitter-nya. Apa nih isinya? Okefood_ne. Jangan lupa juga nonton YouTube. YouTube-nya ada di YouTube. Semua komplit. Terus kalau ada ide, ada saran, ada masukan. Atau mau ngajak kita ngajak makan. Kita mungkin, nih makan ke rumah gue nih. Gue ada masakan spesial, nyokap gue bisa masak apa, misalnya masak air gitu. Kamu bisa undang kita lewat Twitter ataupun Instagram, ya? Betul lah. Ya udah, sampai ketemu lagi. Doakan kita ya, semoga berhasil menyelesaikan misi ini. Hidup punya!